ya maksudnya megang antara anak orang tua ke anak kecil kan kasih sayang kan. Mungkin anak itu enggak akrab sama istilahnya bapak itu kan takut bilang ke mamanya kan gitu. Ya mamanya kan lapor ke saya, bilang siapa yang punya. Ya idealnya itu kan kita konfirmasi di sini kan. Ya untuk lanjutnya ya kita juga kan punya atasan, ada Pak RW, ada di mahasiswa kita, Paman RW. Jadi kita berunding itu artinya biar lebih meyakinkan ini bukan bahwa bapak ini pun artinya tidak ada unsur yang terlalu berat melanggar gitu. Kita bawa ke Polres Bekasi. Jadi kedua belah pihak sudah saling sepakat, artinya nggak ada musyawarah lah, artinya udah clear gitu. Udah gitu aja. Kalau pas lagi ngaji ya, pokoknya itu antara ini salah paham, ada pernah salah paham dan juga nggak ngerti. Kalau biasa cari alim juga nggak ngerti kan, sebenarnya. Tapi memang dari pada saat sudah masuk ke penyelidikan pada saat itu dan sudah divisu, memang itu tidak benar ya Bu ya. Dan itu hanya salah paham ya Bu ya. Pada saat kejadian Ibu di mana itu? Pengajian. Di pengajian. Di pengajian. Itu terus dapat dari keterangan keluarga itu pas kapan ya Bu? Sekitar jam 8 atau jam 9 atau jam 8 atau kurang lebih ya Bu ya? Nggak tahu, orang lagi pengajian. Terus keluarga ada yang nyamperin ke Ibu atau gimana Bu? Saya di rumah, saya kemana-mana. Nah, kemana? Ada yang melarang, jangan nyamperin, takut ini. Tapi memang ada info seperti itu. Katanya Bapak, katanya orang tua, mereka nggak berani melihat, kita di rumah. Ibu di rumah aja gitu ya? Ya. Tapi memang dari polisi dan memang suami ibu menyatakan bahwa itu tidak benar ya Bu ya? Tidak benar ya Bu ya?